Inilah suasana pengaduan warga Dunleu di Komisi 4 DPRD Kabupaten TTS terkait pungutan dan potongan dana PKH dari warga dengan besaran bervariasi. Yang kedua, ATM penerima manfaat ini semua dikumpulkan di pendamping PKH dan pendamping yang mencairkan dana di BRI. Pendamping yang mencairkan dana di BRI yang terjadi contoh kasus Bapak Yeskiel itu kan sudah cek di BRI awalnya bahwa uangnya 1.850 yang dicairkan 1.300 rekening nol. Artinya ada sekitar